Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa Toha TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di dalam episode Fatwa Ulama, di mana kita akan melanjutkan bacaan kita dan juga terjemahan kita seputar fatwa-fatwa yang pernah disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di dalam website beliau, yang mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat untuk kita yang awam yang belum mengerti banyak bahasa Arab, insyaallah. Kita akan bacakan fatwa nomor 178, masih seputar masalah hukum puasa di bulan suci Ramadan. Ya. Judulnya Al-Fitru Muta'ammidan fi Ramadan, membatalkan puasa dengan sengaja ya tanpa ada udzur di bulan Ramadan. Pertanyaannya, ma hukmu man aftara muta'ammidan fi Ramadan? Apa hukumnya bagi orang yang membatalkan puasa secara sengaja? Sakit enggak, bepergian tidak, sehat jasmani, sehat rohaninya, akalnya sehat, tapi dia batalin puasa, enggak mau puasa. Ya, sengaja dia tidak mau berpuasa di bulan Ramadan. Apa hukumnya untuk orang yang seperti ini? Beliau memberikan jawaban, qala Sayyidina Maulana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, nafa'anallahu ta'ala bi ulumihi wa atallahu ta'ala umrahu fi khair ulutuf afiyah. Qala man aftara muta'ammidan mukhtaran fi Ramadan fa 'alaihi an yusri'a bi taubati ila Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau menjawab, siapa saja yang sengaja membatalkan puasa. Ya, dia sengaja, dia tidak puasa di bulan suci Ramadan. Ya. Sementara dia punya kemampuan. Ya. Dia punya kekuatan. Ya. Artinya dia mukallaf. Maka dalam hal ini wajib bagi dia untuk segera bertobat kepada Allah. Jadi ini salah satu dosa yang nanti beliau akan katakan di sini termasuk dosa besar. Ya. Sengaja membatalkan puasa tanpa ada alasan yang dibenarkan dan dengan mukhtar ini ya dengan pilihannya sendiri, tidak dalam kondisi terpaksa, maka wajib bagi dia pertama bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa anjandam ala makana minhu, dan dia harus ada rasa menyesal di dalam hati. Ini yang kedua, bertobat kemudian menyesal ya atas apa yang sudah dia lakukan. Wa an yaqdi ma fatahu nadiman. Kemudian yang ketiga, dia juga harus membayar, mengqadha puasa yang dia tinggalkan, dan saat dia mengqadhanya itu penuh dengan penyesalan. Jadi bukan hanya sekedar mengqadha saja. Ya, jadi mengqadhanya itu dasarnya karena dia bertobat, minta ampun kepada Allah, dan juga karena memang ada rasa sesal di dalam hati. Kenapa? Falaisa siwasidqin nadam warruju' ilallahi ta'ala min dawa'in lahu abadan. Karena kalau dia enggak benar-benar menyesal dan tidak benar-benar kembali kepada Allah, maka dosanya ini enggak ada penawarnya selama-lamanya. Enggak akan bisa terbayar. Wa innahu la yughni anhu law shamal umr kullahu. Wahwa ghaira nadimin wa ghaira ta'ibin falai yufidahu dhalik. Jadi kalau dia tidak ada sesal, tidak bertobat kepada Allah, maka meskipun dia berupaya untuk bayar satu hari saja, jangankan sebulan, satu hari saja, dia ingin bayar puasanya itu dengan puasa sepanjang umurnya, tanpa ada rasa penyesalan di dalam hati. Tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pikir, ah nanti saya bayar di bulan yang lain. Jangankan cuma bayar sehari, inti bayar seumur hidup inti untuk puasa saja, sepanjang umur inti puasa nih, mau bayar satu hari yang inti di bulan Ramadan sengaja tidak berpuasa, itu tidak akan terbayar, nggak ada gunanya sama sekali, nggak cukup kalau tidak ada penyesalan, tidak bertobat kepada Allah. Walakin sidqu nadmihi wa taubatihi wa rujuhi ila rabbihi jalla jalaluh. Tapi yang berguna itu adalah apa? Kesungguhannya untuk kesungguhan penyesalannya, taubatnya, dan kembalinya dia kepada Allah, itulah yang nantinya akan menggugurkan dosa-dosanya.
Wa yan bagi an yatadarak halahu wa an yusri'a bin nadmi wa taubati wa an yaqdi ma fata alaihi. Maka seyogianya dia segera untuk mengejar kondisi dia yang tertinggal ini, keadaan dia ini yang tertinggal jauh ini, karena dia sudah apa namanya meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan dengan sengaja. Harus ditumbuhkan dalam dirinya penyesalan dan bertobat kepada Allah, dan juga dia mengqadanya. Jadi tobat saja enggak cukup. Ya, menyesal saja juga tidak cukup. Dia juga harus mengqada, bayar hutangnya. Karena kita hutang kepada manusia saja harus dibayar, apalagi hutang kepada Allah. Ya, bayar hutang aja enggak cukup kalau kita tidak ada penyesalan di dalam hati. Kalau tidak ada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sempurnakan ya taubat kita dengan menyesal dan juga membayar hutang tersebut. Wa yakunu murtakiban lil kabira madama mu'tagidan wujuba shaumi ramadhan. Wa inna ma ta'ammadal fitru bighairi udrin ittiba'an linnafs wal hawa ma'a ikrarihi bi fardiyatihi. Jadi orang yang seperti ini saat dia membatalkan puasanya, saat dia tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka pada saat itu dia terhitung sebagai orang yang melakukan dosa besar. Pelaku dosa besar nih. Selama memang dia masih meyakini bahwa puasa ini wajib. Dia enggak puasa ini karena memperturutkan hawa nafsunya. Meskipun di satu sisi yang lain dia juga masih yakin bahwa puasa ini wajib. Nah, ada yang lebih parah lagi. Ya. Sudah dia enggak puasa, dia ingkar dengan kewajiban puasa ini. Dia enggak percaya. Ah, apa-apaan nih puasa? Susah-susahin aja, enggak ada wajib-wajib itu. Ini gimana nih orang yang seperti ini? Amman ankara fardiyatahu fa bi inkarihi lil fardiyah yakhruju minal millah wal iyadu billah. Kalau ada orang udah enggak puasa, enggak percaya, enggak yakin bahwa ini adalah kewajiban dari Allah, karena ini kan masuk rukun Islam yang kelima nih. Ingkar, tidak percaya, nah ini bisa yakhruju minal millah, membikin dia keluar dari agama alias murtad. Wal iyadu billahi ta'ala. Kalau orang yang seperti ini, ya mungkin di dalam karena terbawa oleh pergaulan, karena kurang ilmu, enggak paham, enggak ngerti, segeralah. Ya, saran dari beliau, arahan beliau, wajibu alaih an yauda sari'an ila da'irati millatil haqq wal huda millatil Islam. Segeralah dia kembali ke agama yang benar, agama yang di dalamnya ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Wa yuqin bi anna Allah farada alaina hadza siyam bil Qur'an wa ala lisani rasulih. Dan hendaknya juga dia meyakini bahwa puasa ini Allah wajibkan berdasarkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ajma'a ala dzalika ashabatu wa tabi'un wa tabi'uhum bi ihsan. Dan kewajiban puasa Ramadan ini sudah disepakati oleh para sahabat, para tabi'in dan juga para pengikut mereka, ya ulama-ulama umat Islam semuanya, tidak ada yang silang pendapat bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Jadi konsekuensinya kalau dia tidak puasa dan dia ingkar, maka na'udzubillah dia murtad. Segera dia harus kembali ke dalam pelukan agama Islam. Jangan sampai dia larut dengan kemurtadannya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, jadi ini jawaban beliau seputar hukum orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa ada uzur. Ya, mudah-mudahan perilaku ini dijauhkan dari diri kita, dari keluarga kita, dari anak keturunan kita dan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Sehingga insya Allah kita betul-betul menjadi muslimin, mukminin yang betul-betul taat dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.